بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa manitaba'ahum bi'asan ila yawmil qiyamah amma ba'dah يا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله على جمعية رحمة الله تعالى وجيشكور جهاد segala limpahan nikmatnya نعمتنا kita semua pertama sekali nikmat iman Islam sehat afiat yang perjumpaan ini merupakan perjumpaan perdana kembali setelah kita libur hampir 2 tahun ya catatannya ada di sini 25 Juli 2019 itu baik Ya, ini insyaallah menjadi saksi-saksi kebaikan bagi kita di akhirat. Kalau kita pernah menuntut ilmu, kita pernah duduk bareng bersama untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, pelajaran baru kita ini adalah uh, yaitu tentang hadis, arba'in, karya Al-Imam An-Nawawi al rahimahullah saya ingat saya memang belum pernah kita bahas kitab ini di masjid Al Hakim yang sama-sama kita cintai. Kitab ini berisikan hadis-hadis Nabi Sallallahu dari masalah-masalah yang paling urgent, yang paling basic, dan ini merupakan salah satu kitab karya Imam Nawawi yang sangat laris dipelajari di mana-mana pengajian Dipelajari di mana-mana masjid, dipelajari di mana-mana ada umat Islam. Ini termasuk salah satu karya Imam Nawawi, selain juga kitab yang lebih besar dari ini, namanya Riyadus Solihin. Para jamaah <tuh> yang dirahmati Allah. Imam Nawawi sendiri adalah merupakan ulama panutan yang wafat tahun 676 Hijriah di Damaskus di Suriah sana dan beliau meninggal dunia usia 45 tahun belum menikah. Ya, padahal gadis-gadis Suria itu bermata biru <tapi>, Tapi Imam Nawawi saking sibuknya dengan ilmu Saking sibuknya dengan agama Saking sibuknya untuk mengayomi umat Sampai beliau sendiri Tidak ada terbersit Untuk berumah tangga itu Saking sibuknya itu Makanya karya-karya beliau penuh barokah Yang dibaca oleh para penuntut ilmu sedunia Mau kitab yang paling kecil ini dia Hadis Arba'in Atau kitab yang paling besarnya namanya segini Majmuk Syara Muhadzab Ataupun sahih Muslim segini, karya Imam Nawawi. Alhamdulillah, kitab-kitab aslinya ada di rumah, dan ini kita uh, kepada kitab apa <coughs> digitalnya, Kok hilang. Kita masuk saja hadis pertama Hadis yang pertama ini mirip-mirip dengan yang ada di Riyadus Salihin ya. Tentang niat Ibu-ibu bisa Kalau nggak ada kitabnya bisa Download di Play Store, tulis aja hadis Arba'in Imam Nawawi, tinggal klik nanti ada itu. Karena saya sendiri sudah sudah ininya sudah ini, ini tampilannya seperti ini. Kalau kita buka kitabnya, jadi dimudahkan kitab-kitab agama pun sudah ada di Play Store dengan terjemahannya. Tapi kalau anda tidak ada kuota, jangan download sekarang, <tuk> nggak bakal masuk itu. Baik, <tuk> al hadisul awal hadis yang pertama dari Imam Nawawi ini saya tidak berlama-lama memberikan mukodimah tentang Imam Nawawi karena sudah sering. Ya, <tuk> <tuk> an Amirul Mu'minin dari Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang membawakan hadis ini adalah Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang sudah tidak asing lagi, salah satu sahabat Nabi yang mempunyai track record sangat menakjubkan dari orang yang membenci baginda Nabi sampai menjadi orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai darahnya Bahkan nyawanya, kalau melayang untuk membela nabi dan agama yang dibawa oleh nabi, dakwah yang dibawa oleh nabi pastilah. Umar ibn Khattab mau merelakan untuk memberikannya itu. Beliau masuk Islam setelah didahului oleh sekian banyak sahabat. Ya, seribuan sahabat lebih sudah masuk Islam. Beliau terbelakang. Tetapi karena kesungguhan beliau dalam agama Beliau menjadi orang kedua yang terbaik setelah Abu Bakar Dahsyat Sungguh-sungguh Kala beliau berkata Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau bersabda Innamal a'malu niyat Sesungguhnya sahnya amal itu berdasarkan niat. Jadi ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi mirip dengan yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, Sahih Bukhari. Imam Nawawi pun memulakan kitab Arba'in beliau ini dengan hadis innamal a'malu bin niat. Ini memang hadis pamungkas, hadis yang paling basic dalam Islam. Sebesar apapun amal kita, kalau niatnya enggak benar, enggak jadi barokah, enggak jadi pahala di sisi Allah. Ya. Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya Amal-amal itu sesuai dengan niatnya Wa Dan Sesungguhnya seseorang itu ya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. <tuh> Pastilah dalam agama itu yang dipandang oleh Allah adalah niatnya. Faman hijratuhu ilallahi Maka siapa orangnya yang berhijrahnya hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya. Dulu ada perintah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrahnya ini berdasarkan niatnya adalah karena Allah dan Rasulnya, bukan untuk buka bisnis yang baru di Madinah, bukan untuk mengawini seorang perempuan yang dia berangkat sama keluarganya ke Madinah. Bukan untuk niat-niat yang lain dulu Tapi niatnya hanya untuk Allah dan Rasulnya Tentu, ini bapak ibu sekalian, perjuangan yang sangat hebat karena para sahabat yang orang Mekah harus meninggalkan properti mereka, bisnis mereka, ya, harus meninggalkan daripada uh, kampung halaman mereka. Makanya, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat yang golongan muhajir orang Mekah, orang Ansor belum tuh, Mekah dulu orang Ansor, orang Madinah. Nanti setelah orang Muhajir, orang Mekah, baru yang paling afdol adalah orang Madinah, orang Ansor. Siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan pahalanya. Waman man kanat hijratuhu li Dan siapa yang hijrahnya karena mau cari dunia, yusibuha dia akan dapatkan awim roatin yan atau hijrahnya karena ingin menikahi seorang gadis yang gadis itu berangkat sama keluarganya juga berangkat dari Mekah menuju Madinah hijrah yan yang dia mau nikahkan maka kata baginda fahijratuhu ila ila ilaih maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan Rawahul Bukhari wa Muslim Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim <tuh> Para jamaah yang dirahmati Allah Jadi hadis niat ini Faidah yang pertamanya Hadis ini menjadi Hadis ini menjadi dasar utama dalam agama Islam. Karena semua berdasarkan niat. Coba Ibu-ibu sebutkan amal yang besar amal yang terhebat apa tuh kira-kira? Ayo bu, bangun masjid, betul. Tapi pakai duit sendiri ya, bukan nyumbang ke masjid seratus ribu. Kalau itu mah tidak besar. Bangun masjid pakai uang sendiri di Jakarta satu miliar cukup nggak? Nggak cukup, tanahnya aja paling dapat berapa itu kalau di Jakarta. Nah dia bangun nih dengan dengan apa? Dengan Uh, uangnya sendiri 10 miliar Besar itu Eh tapi mohon maaf Niatnya mau dipuji Niatnya mau disanjung Niatnya mau mendapat Pujian, pujian dari orang lain Rusak nggak kira-kira? Rusak ya udah deh kalau gitu ustadz saya nggak mau ngamalin amal yang besar bukan begitu makanya kita ngaji justru kalau kita amalnya nggak ada yang besar apa yang kita harapkan di akhirat tapi ngaji ini lebih penting maksudnya sebelum kita beramal kita ngaji dulu amal yang besar kita buat niatnya karena Allah dan rasulnya Bismillah orang mau dengar apa enggak orang mau muji atau tidak yang penting niat saya karena Allah Apalagi amal yang besar Bu Selain bangun masjid tidak. Pergi haji tiap tahun Besar tidak? Besar, tidak. besar. Eh gak usah jauh-jauh Pak Ustadz Ngaji aja ke Allah Hakim ini besar Ini besar gak? Besar Makanya kita luruskan niat-niat kita Yaitu hanya untuk Allah dan Rasulnya kita untuk ngaji agama ya ini diantaranya faedah hadis ini bahwa ia menjadi dasar utama dalam agama Islam <tuh> Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata itu tentang hadis ini. Ya dukhul fi baban min abu ilmi. Kata Imam Syafi'i, hadis ini menjadi 70 pintu daripada pintu-pintu ilmu karena memang sumber utama dalam Islam hadis innamal a'malu bin ya maka saking pentingnya ini Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan nomor pertama dalam masalah niat ini. oke kalau tadi amal besar dalam Islam sekarang tampaknya bukan secara zohirnya itu namanya bukan ibadah yang mahdoh kayak sholat kayak haji ya bukan ibadah yang besar seperti itu tapi niatnya karena untuk Allah dan Rasulnya niatnya adalah baik ya dia berangkat dari rumah bawa dagangannya Ya Allah, saya berangkat dari rumah untuk menyambung hidup saya supaya bisa ibadah kepada Engkau. Dari rumah dia bawa barang-barang dagangannya, atau kalau dia sudah punya toko dia buka tokonya dengan niat seperti itu. Saya bekerja ini, ya Allah karena Engkau, karena untuk Engkau dan uh, Rasulnya, bukan untuk yang lain. Karena untuk agama. Orang kalau udah bekerja dunia niatnya seperti itu, insya Allah dia tidak akan tinggalkan sholat lima waktu. Tapi kalau orang sudah bekerja cari duit, yang mindsetnya cuma duit, duit dan duit, seberapapun yang dia dapat, dia tidak akan beribadah kepada Allah. Kecuali di tengah perjalanannya dia bertemu bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan teman-teman yang baik, yang rajin ibadah, dia akan ikut insya Allah untuk ibadah Tapi dari situ dia akan mulai Memanage daripada kehidupan yang baru Oh saya dulu dagang Toko saya bahkan di tanah abang sudah lima gitu. Tapi gak pernah saya keluarkan zakatnya Mulai deh Tahun depan dihitung barang, barang dagangannya Ini udah setahun nih Toko ini aja ada 600 juta Kali lima toko ya udah keluarkan dua setengah persennya Baik, begitu teman-teman kita yang di Tanah Abang itu banyak teman-teman kita yang tadinya nggak ikut ngaji sekarang ikut ngaji yang tadinya jualnya apa itu pakaian-pakaian yang kayaknya biasa aja sekarang dia jual gamis jual jilbab jual apa itu baju-baju takwa gitu ya selain daripada barang-barangan yang barang-barang dagangan yang biasa tapi intinya setelah dia perbaiki niatnya Allah atur juga tuh kehidupannya menjadi baik Hartanya tadi yang dia punya lima toko, nggak pernah keluar zakatnya. Sekarang Allah Ta'ala perbaiki juga gara-gara nih. Oke, okay. contohnya lagi, contohnya apa lagi? Kita buang duri di jalanan. Ya Allah, kasihan nih kalau ada yang kena. Itu kan sudah niatnya karena Allah. Lagian ibu bapak, ibu bapak sekalian yang buang duri di jalanan emang siapa yang mau banggain ke orang lain? Saya bilang ke burita, burita, saya tadi buang duri di jalanan bu, eh ustad apa masalah gitu? Gak ada yang banggakan masalah itu. Tapi karena niatnya, sekalipun amal itu kecil dan itu bukan bukan ibadah murni kayak sholat puasa zakat, tapi karena niatnya karena Allah dan Rasulnya. Saya niat karena Allah nih supaya orang-orang tidak terkena bahaya ini. Kan sakit nih kena lumayan ini. Atau kalau paku kena kendaraan. Kendaraan terutama motor kalau pakunya lepas. Sekalipun dia bantu belas kalau sudah lepas lagi dengan kecepatan tinggi berbahaya itu. Itu akan dipandang oleh Allah dengan pandangan yang sangat baik daripada niat-niat eh, yang mulia ini. Baik. Hadirin, Kemudian yang keduanya adalah fa'idah hadis ini Wajibnya ikhlas dalam setiap perbuatan kita atau setiap ibadah kita Ya wajib itu Mau saya dilihat mertua kek mau dilihat istri, dilihat suami kek mau dilihat atau tidak oleh anak buah saya, oleh atasan saya, terserah. Saya tetap berjamaah, saya tetap puasa sunnah, saya tetap baca Quran satu juz, saya tetap tahajud, saya tetap bersodakoh. Terserah orang mau muji atau tidak. Enggak penting. Yang saya inginkan hanya apa? ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan ini uh, Bapak Ibu sekalian kita jaga dari segi apa keikhlasan kita jaga yaitu <tuh> ya yeah. di um, di awal perbuatan kita kita niatkan karena Allah yang kedua, di pertengahan perbuatan kita. Yang ketiga, di akhir perbuatan kita. Semuanya karena Allah sudah di awal, di pertengahan, di akhir. Semua karena Allah bukan karena yang lain Gak penting komentar dari orang lain Kadang kalau mendengarin mendengarkan komentar orang lain Bapak Ibu sekalian Gak jadi-jadi beramal tuh Contoh kisah yang sangat terkenal ya Dari kisahnya orang-orang soleh terdahulu Bapak sama anaknya Bawa keledai keledainya nggak dinaikin lewat satu kampung dikomentari oleh orang kampung eh bapak sama anak begini nggak ada otaknya keledai kenapa nggak dinaikin akhirnya dinaikin berdua keledai kan tubuhnya agak kecil dari kuda tuh setengahnya kuda lewat kampung yang lain dikomentarin lagi sama warga kampung eh bapak sama anak nggak tahu diri keledai kecil dinaikin berdua ya udah bapaknya turun naik jalan lagi terus satu kampung ketemu satu kampung lagi dikomentarin lagi eh anak nggak tahu diri bapaknya suruh jalan anaknya di atas akhirnya gantian bapaknya yang naik di atas lewat satu kampung lagi kata orang kampung ini orang tua nggak tahu diri anaknya suruh jalan bapaknya. kalau kata orang sekarang apa capek deh gitu nggak usah dengarkan itu sudah Bismillah kita buat saja Kecuali kalau perbuatan itu perbuatan salah, kita dinasehati, kita diomongin, kita harus introspeksi. Ya, tapi kalau perbuatan yang benar dan nggak usah dengerin orang, Bismillah. Di awal amal, di pertengahan amal, di akhir amal perbuatan kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Banyak ini, ya. sudah berapa dua ya? E, satu lagi deh, yang ketiga. niat tempatnya dalam hati niat tempatnya di mana dalam hati tapi sebagian ulama katakan ya menurut sebagian ulama dan ini yang kita yang kita ikuti boleh dilafazkan ya boleh dilapaskan. Contohnya, <coughs> Bapak Ibu sekalian, haji itu kan ibadah tuh. Disitulah Rasul ketika haji beliau niatkan apa? Niatkan hajinya itu dengan suara diapakan? Dilapaskan. Labbaikallahumma hajjan wa umrotan ketika beliau haji kan begitu diniatkan nah kira-kira ya kira-kira orang e, nabi melapaskan itu padahal tempatnya hati oh ternyata ini rasul ingin menyatakan bahwa masih boleh untuk melapaskan nih, niat ya Dan dari sanalah para ulama beristihad bahwa termasuk niat yang apa itu kan kita ini kalau haji sunnah talafus sunnah melapaskan niat dalam haji haji dan umroh Dari sini sebagian ulama juga beristihad bahwa Niat ibadah yang lain boleh juga dilafazkan. Seperti usalli fardal maghribi fardal zuhri arba'a ruka'atin Ya mustaqbilal kiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala Ya sunnah melafatkan niat ketika haji dan umroh dari sini ulama beristihad diantaranya Ya, sebagian ulama menyatakan boleh melafazkan niat dalam salat dan lain-lain ibadah. Seperti nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhis syahri ramadhana hadis sanati lillahi taala atau ramadhani Sebenarnya yang bagusnya Ramadhani ya, nawaitu sama an ada ifardi syahri sanati lillahi taala. Boleh melapaskan niat sholat, puasa dan lain-lain. Dan permasalahan seperti ini pastinya disebut perbedaan pendapat para ulama. Jadi yang mau pakai talafus biniat silakan, yang tidak tidak apa-apa juga. Yang keliru itu yang selalu menyalahkan Oh usul itu tidak ada contoh Nabi Bid'ah masuk neraka Kok masuk neraka mudah banget Kenapa anda yang menentukan masuk neraka itu Sedangkan ulama-ulama selevel Imam Nawawi sendiri Masih membolehkan dengan talafus bin bin niat Ya silakan. Yang gak boleh itu pamer gitu ya Tapi jangan juga dia sholat di depan sini usolinya kedengeran sampai sono gitu dari sini dia usolli kedengaran sampai sana ya. apa maksudnya yang sederhana saja baik ini diantaranya eh, para jamaah hadis pertama tentang niat itu sendiri kita masuk ke hadis kedua Hadis kedua ini cukup panjang <tuh> An Umar Aidon dari sahabat Umar juga Yang tadi juga inamala amalu biniat dari beliau Ini juga dari beliau Kal beliau berkata Bainama nahnu julusun inda rasulillah ketika kami sedang duduk-duduk di dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, data yaumin pada satu hari, itulah alaihina rojulun syadidu bayadis yabi. Tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki syadidu -laki. bayadis yang bajunya teramat putih. Syadidu sawadis syar yang rambutnya teramat hitam. La yuro ataru nggak kelihatan dia seorang musafir. Kalau musafir gimana? Lecek, berantakan. Wala ya'rifuhu ahadun dan tidak ada seorang dari kita yang kenal siapa nih orang itu... Tapi ibu-ibu udah tahu lah, ini orangnya siapa? Tuh kan sudah pada tahu ya udah dah. <gulungan> Mesti sudah pada tahu. Baik, nggak apa-apa nanti kita ambil hikmah hikmahnya. jala sailan <sangat> Nabi sehingga dia duduk di dekat Nabi s.a.w Alaihi Duduk. Faasna daruk ila ilaruk bateihi. Dia sandarkan lututnya kepada lutut baginda Nabi. Ya duduknya duduk tahiyat pertama begitu. Ya, duduk tahiyat pertama didekatkan lututnya dengan lutut Nabi begitu. Jadi langsung berhadapan. Wa wada'a kafai ala dan ia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ya, maksudnya Nabi sedang duduk. Rupanya Nabi duduknya begini kan? Nah, orang ini datang duduknya seperti itu juga di depan Nabi didekatkan lutut beliau antara lutut siapa Nabi sambil tangannya begini. ada duduk yang adab bayangin kalau orang itu datangnya duduknya gini <laughs> kan gak sopan tapi nggak apa-apa kalau ibu-ibu uh, lagi di depan Ka'bah bapak-bapak di depan Ka'bah duduknya itu boleh mengangkat kaki nanti tangannya itu dipegang ke kakinya dan bersandar begitu itu kadang dilakukan oleh Nabi juga ya kayak gitu tapi jangan lagi dengar khutbah sama dengar ceramah ya kalau lagi khutbah apalagi duduknya sambil nyandar gitu. bisa terlelap kalau lagi khutbah ada larangan Nah Rasul kadang-kadang habis subuh sama habis asar di depan Ka'bah itu kalau beliau lagi di, ka, di depan Ka'bah maka beliau termenung sambil bertafakur duduknya kayak gitu ya dan beliau ada sorban itunya sorbannya itu diikat ke kakinya gitu udah tahu belum Ustadz udah tahu belum jadi sorban Nabi kan panjang kayak gini. Jadi beliau duduk seperti ini. Maaf. Nanti ini diikat ke sini. Nah, ini dilepas. Jadi bertelekan dengan ini. Ini diikat yang kuat gitu ya. Memang Nabi punya beberapa apa? Kayak kain begini namanya selendang. Jadi dulu Rasul begini tuh depan Ka'bah Ka kan enak kayak apa ya beliau kita menung aja depan Ka'bah Ka begitu kadang berbicara sama Ka'bah Ka juga. Jadi kalau ulama-ulama punya sorban panjang-panjang kayak begini apa namanya selendang, emang Rasul itu ada yang beliau sampirkan selalu begitu. Kalau sorbannya itu kayak guru kita kayak Tengku tuh di mana? Di kepalanya seperti itu. makanya para habaib kita ulama-ulama kita dari kalangan habaib yang ilmunya sangat mendalam itu jarang nggak pakai sorban jadi kalau ibu-ibu melihat ustadz nggak pakai sorban ya ilmunya cetek lah jadi yang pakai sorban itu ilmunya sangat mendalam seperti habib umar bin hafiz selalu pakai sorban itu kayak tengku zulkornain gitu. Baik. Semoga Allah Taala rahmati beliau ya dengan rahmat al abror, masya Allah. Enggak sempat ketemu sama beliau. Terakhir sebelum meninggal beliau telepon saya lama banget. Kenapa nih kok kiai telepon sambil curhat-curhat? Eh meninggal minggu depannya ternyata. Rupanya itu perpisahan beliau sama saya. Masih ada WA-nya ini. Sebelum telepon beliau WA dulu, Ustadz Maulana, tolong carikan hadis dong tentang surga ini. Gitu. Sebelum eh Kiai Tumben ini hampir setengah tahun gak ngubungin, sekali ngubungin minta tentang hadis surga. Baik Kiai, sebentar saya bukakan, saya ini, kan saya kirim. Terus beliau telepon, kenapa beliau telepon udah? <laughs> Ternyata minggu depannya meninggal dunia saya baru sadar Allahu Akbar kiai meninggal minggu kemarin baru telepon Dah, wakala laki-laki ini bertanya, ya Muhammad, eh Nabi Muhammad, Akhbirni anil Islam, beritakan, beritahu saya tentang Islam itu apa. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, Al Islamu tash antash hada. Islam itu kamu bersaksi Allah ilaha illallah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas salati serta mendirikan salat. Wa tuqtiyaz zakat. Wa tuqimas salata mendirikan salat. Waktu dia zakat dan membayar zakat. watasuma suma Ramadan serta berpuasa di bulan Ramadan nih yang sebentar lagi nih Waktu hujjal dan berangkat haji. Ini statok tak sabila. Kalau kamu mampu mengadakan perjalanannya menuju baitullah. Kal laki-laki ini berkata, sodak tak betul kamu dia yang nanya, dia yang betulin. Berarti kan dia lebih pintar kan? Cuma ngetes aja nih kepada Nabi. Fa'ajibna, kata Umar bin Khattab, eh kami kaget sekali sama orang ini. Yas'aluhu wa dia yang nanya, dia yang benerin. Gitu. Biasanya kalau ada orang nanya dan dia membenarkan jawaban kita mestilah dia orang yang lebih pintar dari kita inilah gurunya Nabi Muhammad siapa Jibril nanti ada tuh udah kita bocorin duluan kalau itu Jibril faakhirni anil iman kasih tahu saya kabarkan kepada aku kata Jibril kata laki-laki ini anil iman apa itu iman tentang keimanan Call. Nabi menjawab Antu minabillah Beriman adalah kamu iman itu adalah kamu beriman kepada Allah wa malaikatahu kepada malaikat-malaikatnya wa kutubahu kepada kitab-kitab langitnya Taurat, Zabur, Injil, sahifah-sahifah para nabi yang terdahulu wa rusulahu dan kamu apa beriman kepada rasul-rasulnya. Ada berapa nabi dan rasul? 25. Bisa disebutkan? Adam, Idris, Nuh, Hod, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Muhammad Al-Mustafa. 25 nabi. Kalau kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil sama apa? Tambahan Sohiifa. Sohifah itu apa? Sohifah adalah kitab-kitab para nabi yang tidak punya nama seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Gitu. Hanya saja kitab-kitabnya ini, kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian mendapati kitab asli Taurat, mendapati kitab asli Injil, mendapati kitab asli Zabur, mendapati kitab asli Sohifah Ibrahim. Anda beramal dengan itu boleh tidak? Nah, ini penting. Tolong dijawab, Ibu. Tiba-tiba, Ibu dapat injil yang asli, dapat taurat yang asli. Kita beramal sekarang, pakai itu boleh tidak? Tidak boleh, tidak boleh beramal karena semuanya itu sudah diwajibkan oleh Allah. Pengamalannya dalam Al-Qur'an. Makanya, dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, orang-orang ahli kitab, terutama Yahudi dan Nasani, pengamal, taurat, dan injil, disebut orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Kitab terakhir, kumpulan pelengkap sempurna daripada kitab-kitab langit, namanya Al-Quran. Mana ustadz dalilnya? Masa sih orang ahli kitab dibilang kafir? Yang bilang kafir bukan ustadz, tapi siapa? Ada yang tahu ibu-ibu dalilnya? Nih Surat ke-98 Surat Lam yakunil ladina kafaru Hafal Ayat ke-6 Innal ladina kafaru Sesungguhnya orang-orang kafir Min ahlil kitab Kafirnya itu dari ahli kitab Siapa ahli kitab? Yahudi dan? Allah yang berfirman Bukan ustadz, bukan ulama Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang-orang musyrik ya penyembah tuhan-tuhan yang lain Finari jahannam mereka berada dalam neraka jahanam khalidina fiha kekal enggak main-main tuh jadi yang tadi saya tanyakan itu masalah basic dari situ, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menjawab. Kalau ada orang berkata, "Semua agama benar masuk surga." Oh no, ini masalah akidah. Agama yang ada di Indonesia, enam agama ini wajib kita hormati dan wajib kita akui keberadaannya, bukan kebenarannya. Agama dari Allah cuma apa? Ini harus pakem, nih. Harus yakinnya kuat dengan akidah ini internal kita sangat setrik dalam masalah akidah. Tapi untuk menghormati tetangga kita ada yang Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya wajib kita hormati. Makanya dari pemahaman ini kita harus makin sayang sama mereka orang-orang non Muslim. Sayangnya kita kita tumpahkan dalam apa? Dalam doa doa. Ya Allah kasih hidayah sama mereka ya Allah. Kalau mereka mati dalam keadaan seperti itu tidak akan masuk surga. gitu. Al Bayyinah surat ke-98. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulum min Allah yatlu suhufan fiha kutubun qayyimah gitu. Ya, jadi uh, kalau nanti bapak ibu sekalian dapat kitab Taurat asli, Injil asli tidak boleh diamalkan. Tapi wajib diiman, Iman, diiman. saya wajib mengimani ini karena perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma untuk mengimani saja. Kalau Allah pernah turunkan kitab-kitab itu kepada umat-umat manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya. Hmm kasihan itu. Hadisnya jelas banget. Ya, kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang Yahudi, seorang Nasrani ketika dia sudah dengar aku datang, aku diutus, Al-Qur'an sudah ada, tapi tidak beriman. Nabi katakan kasihan. Kalau dia mati menjadi penduduk neraka itu. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap setiap aspek ibadah kita setiap aspek kehidupan kita tujuannya satu saja itu. Ada yang tahu tujuannya? Iya betul ridho Allah tapi kurang tepat. Kita ibadah nih mati-matian, kita tahajud, kita sholat berjamaah, kita mencari nafkah yang halal, kita berakhlak yang baik. Tujuannya satu itu. <tuh> tujuannya supaya kita mati dalam iman dan Islam. Kalau mati dalam iman dan Islam sudah pasti dapat ridho Allah dengan ibadah-ibadah kita ini. Nah, hadirin, contohnya ini dalam uh, dalam Sahih Muslim, Nabi katakan, tidaklah dari manusia ini yang telah mendengar yang mendengar aku sudah diutus. Nih, nomor 403 dalam hadis sahih Muslim. Kata baginda, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, pada kekuasaannya, la yasma'u bi ahadun min hadil ummah." Tidaklah dari umat ini seseorang yang telah mendetak telah mendengar akan kedatangan aku ya yahudi baik orang yahudi wala nasrani dan orang nasrani tapi summayamutu kemudian dia mati walam yu'min ursiltu matinya tidak beriman dengan islam yang aku bawa ini kata baginda matinya itu tidak bawa iman la ilaha illallah muhammadur rasulullah Kana min ashabin nar maka dia adalah menjadi penduduk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian kita sholat bahkan kita bekerja kita beraktivitas itu tujuannya mengerucut pada satu perkara kita mati dalam iman dan Islam. Baik kita lanjut dulu hadisnya. Ya kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, akhir dan beriman kepada uh, wal akhir kepada hari akhir hari kiamat. Wa tu'min bil qadar dan juga beriman kepada takdir. Khairuhu khairihi baik buruknya semua dari siapa? Dari Allah. Qal laki-laki ini menjawab, Sodak, tak Betul. Dia yang nanya, dia yang betulkan. Ditanya lagi fa akhbirni anil Ehsan Beritahu saya apa itu ihsan wahai Nabi Muhammad. Qal Nabi Muhammad menjawab anta Allah Ihsan adalah kamu beribadah menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarahu seakan-akan kamu dapat melihat Allah. Fa illam takun tarahu. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah taala dan pasti tidak bisa melihat ya la la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful mata-mata tidak bisa memandang Allah taala melihat Allah tapi Allah yang melihat kita jadi ihsan itu apa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah taala fa in lam takun tarahu tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah fa innahu yaraka sesungguhnya Allah taala yang melihat kamu ini tingkatnya berarti ada tiga nih ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, orang ini bertanya tentang apa? Islam dulu. Yang kedua tentang i. Yang ketiga tentang i. Ihsan. Jadi ihsan ini sudah tempat yang tertinggi seseorang yang sudah menjalankan iman dan Islam tadi akan menghasilkan ihsan. Di mana saja dia berada, selalu dia merasa diawasi oleh Allah. Ini orang kalau sudah punya pemahaman kayak begini, Apakah mungkin dia akan berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah Akhlaknya juga akan menjadi akhlak yang baik Menjadi akhlak yang indah Ihsan Nah para jamin teramati Allah Kemudian laki-laki ini bertanya lagi Fa akhbirni anisa'ah Beritahu saya apa itu uh, tentang kiamat Wahai Nabi Muhammad Kal, Nabi menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il tidaklah sayang ditanya lebih mengetahui tentang hari kiamat daripada anda sendiri artinya saya dan kamu sama-sama enggak -sama tahu kapan itu hari kiamat Khol. orang ini bertanya lagi fa'akhbirni an rotiha kasih tahu saya kalau begitu apa ciri-cirinya tanda-tanda kiamat salah satunya disebut oleh nabi Nah, ini tanda-tanda yang begini disebut tanda-tanda kecil sebenarnya ya. Nabi menjawab Antalid al-amatu rabbataha, yaitu seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ya, seorang budak perempuan melahirkan anaknya jadi majikan itu. Bisa juga diartikan anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Akhirnya, ibunya dijadikan apa? Budak, karena anaknya jadi majikan yang dilahirkan. Ini termasuk tanda kiamat, tapi bukan tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil, karena sudah banyak ya seorang budak hamba sahaya yang melahirkan majikannya, artinya anak-anak durhaka kepada orang tuanya, ataupun si budak ini. Maksudnya, perempuan ini melahirkan anak yang nantinya dia betul-betul menjadi majikan daripada ibunya tadi. ya. Tapi kalau memang dia melahirkan seperti itu, kalau anaknya pun jadi orang kaya, jadi orang terpandang, mestilah dia tidak akan tega untuk ibunya tetap dalam keadaan apa menjadi budak, pastilah dibebaskan. Dan kamu akan melihat yaitu orang-orang yang enggak bersendal al urota yang bertelanjang dada kemana-mana itu kayak orang-orang Arab Badui dulu ya al alah yang miskin ria asya yang mereka penggembala kambing ya toto waluna fil bermegah-megah berbangga-bangga dengan meninggikan bangunan ya ini sudah kita lihatlah Bangunan-bangunan tinggi di negeri Arab kan, yang orang tua mereka pengembala kambing dulunya, bahkan gedung tertinggi adanya bukan di Arab, eh bukan di Arab, bukan di Amerika, tapi di mana? Di Dubai, ini juga akan dibangun lagi di Jeddah. Ya, ciri-cirinya seperti itu, bahkan di depan Masjidil Haram, bangunan tinggi pencakar langit 601 meter itu nggak bisa dicegah oleh ulama-ulama sana juga meninggikan bangunan seperti itu di depan Ka'bah itu hukumnya bisa mencapai makruh ya meninggikan bangunan seperti itu kalau mau yang sederhana saja jangan terlalu apa gitu nah ini nabi katakan adalah sebagai ciri-ciri kiamat tapi sekali lagi ini sudah banyak sudah banyak semacam ini tapi kiamat kan belum datang juga Makanya digolongkan oleh para ulama sebagai ciri kiamat ke kecil, ciri kiamat besar yang sudah dulu kita pernah pelajari itu. Ciri kiamat besar artinya itu yang dia waktu kiamat kepada dari kejadiannya itu sudah tidak akan lama lagi. Yang pertama datangnya pemimpin terakhir umat Islam Imam Mahdi, kemudian datangnya Dajjal, kemudian Nabi Isa turun dari langit. Kemudian Ya'jud wa Ma'jud Kemudian matahari terbit dari sebelah barat Kemudian ada binatang melata bisa bicara Kemudian pewafatan seluruh kaum muslimin Dengan angin sujuk dari arah Yaman Allah kirim Kemudian juga dengan dihancurkannya Ka'bah Kemudian terjadi daripada gempa yang sangat hebat Di timur, di barat, serta di Jazirah Arab yang terakhir, api yang sangat besar dari arah Yaman akan menggulung manusia. Ada yang mati, ada yang selamat. Nanti setelah apinya hilang, barulah ditiupkan sang kakala terompet malaikat Israfil. Itulah diantaranya 10 ciri-ciri tanda kiamat besar. Kalau ini tanda kiamat kecil. Baik. Kemudian, Sumantola kok sudah bertanya berapa masalah tadi orang ini pergi falabistu maliya kata Umar saya sempat termenung itu summa qal kemudian Nabi bersabda ya Umar eh Umar atadri mas manisail kamu tahu enggak itu tadi yang berbicara siapa qultu kata Umar bin Khattab kata Sayyidina Umar Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang mengetahui saya enggak tahu ya Rasul. Qal Nabi menjawab, Fa Jibril. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Atakum datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, yu'allimukum dinakum yang dia mengajarkan agama kalian. Para jemaah yang Allah, hadis ini cukup panjang, ya. Artinya bahwa <tuh> iman, Islam dan ihsan ini adalah kalau kita praktekkan menjadi satu paket keindahan agama Yang tertingginya ihsan Tidak mungkin orang bisa mendapatkan ihsan Selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala Tapi nggak sholat, nggak mungkin Nggak sholatnya aja itu sudah dosa besar Kalau dia takut kepada Allah pasti tidak akan meninggalkan sholat Pasti tidak akan membuka aurat Pasti tidak akan berbuat yang merugikan orang lain jadi, kita beriman dan berislam ini mengamalkan agama Islam dengan amalan-amalan ini. Tujuannya untuk men mendapat level tertinggi, yaitu ihsan, di mana saja kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Ya Allah, saya diawasi oleh Engkau, ya Allah. Bagaimana kalau saya mau berkata bohong? Ya, bagaimana kalau saya bersendirian dalam keadaan tidak ada orang, tapi Engkau melihat, ya Allah, enggak mungkin itulah yang terjadi diantara dalam kisah-kisah para sahabat itu contohnya ketika Umar bin Khattab apa itu mendengar pembicaraan seorang ibu dan putrinya ya ketika putrinya itu penjual susu yang ibunya bilang nak udah susunya tambahin aja dengan air putih kan nggak begitu kelihatan juga kan coba aja kalau susu sepanci dimasukin air putih 2 liter kira-kira berubahnya kelihatan nggak nggak terlalu kan kecuali kecuali kalau air putihnya satu tangki gitu susunya cuma sebaskom gitu ini susunya se panci begitu kemudian dimasukin air seliter kan bertambah tuh nggak kelihatan apa kata si putrinya yang Umar bin Khattab mendengar tuh dari sebalik ini kata putrinya uh, kata ibunya udah nak tambahin saja itu ya kan Amirul Muminin Umar bin Khattab nggak tahu kata putrinya wahai ibu Umar bin Khattab presiden kita memang nggak melihat kelakuan kita seperti ini tapi mau dikemanakan Allah Subhanahu wa taala ya ini uh, para jamaah yang dalam hati Allah kalau mau dibahas lagi ya sangat panjang terutama nanti masalah yaitu beriman kepada kitab-kitab e, Allah. Jadi sudah sering saya sampaikan bahwa setiap praktek ibadah kita tujuannya supaya menjaga iman kita ini. Itu yang tadi saya maksudkan. Bapak Ibu mau sholat berjamaah kek mau puasa kek mau haji mau umroh mau mencari nafkah yang halal kek mau seperti apapun. Dalam setiap aspek kehidupan kita, tujuan kita satu, menjaga iman la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini saja tujuannya. Karena kalau orang sudah mati di luar iman, tidak akan mendapatkan ampunan dan pertolongan pertolongan. Ada empat macam orang, nggak ada pertolongan lagi. Itu di akhirat, insya Allah. Judul khutbah uh, ceramah terawih kita ini aja ustadz ya, pertolongan-pertolongan di akhirat untuk orang beriman. Tapi kalau orang sudah meninggal tanpa "la ilaha illallah". Empat macam orang ini tidak ada pertolongan baginya di akhirat Padahal kehidupan akhirat sangat menentukan itu Ya Kasian Nih kita ngaji kayak kita sholat Kita apapun Bapak Ibu Tujuannya menjaga ini Iman kita Kalau kita masuk toilet ada adabnya nggak? Baca doa Allah ma ini awdubik. Mau tidur ada ada doanya tidak? Bangun tidur Mau masak? Itu tujuannya apa? Merawat la ilaha illallah supaya kita mati dalam la ilaha illallah. Itu aja tujuannya. Semua daripada kehidupan kita, ibadah kita mengerucut pada satu tujuan. Saya bisa mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sebutkan. Empat orang ini yang pertama yang mati dalam keadaan kafir. Ayatnya Ali Imran 91 Yang tadi juga boleh Tapi ini saya tambahkan Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina Eh bukan itu Innal ladhina kafaru wa matu wahum kufar Sesungguhnya orang-orang kafir Yang mati dalam keadaan kafirnya Falayyuqbala min ahadihim miluhul ardi dahaba Sumpah dia punya kekayaan emas sepenuh bumi Tidak akan bisa dia menembus dosa-dosanya Karena mati dalam keadaan kafir sekalipun emas ya sepenuh bumi ulaika adabun alim bagi mereka siksa yang teramat pedih wama lahum min tidak ada seorang pun penolong Nabi Muhammad pun tidak bisa tampil untuk menolongnya yang kedua orang yang mati dalam keadaan musyrik Ini ada dalam An-Nisa 48 Surat keempat Inna allaha la yaghfiru bihi Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bihi <Syukur> Yang namanya dosa kesyirikan wa yaghfiru maduna Dan Allah mengampuni dosa selain itu lima <Syukur> yasha bagi orang yang Allah kehendaki wa may maka siapa orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain faqad iftara isman azimah. sungguh dia berada pada perbuatan dosa yang teramat besar yang ketiga mati dalam keadaan murtad Al-Baqarah 217 Kita baca dari pertengahannya Jangan dari awal, dari awal terlalu lama dari pertengahnya, wamayyar minkum demingkum dinihi Dan siapa orangnya yang murtad dari agama Islamnya? Jadi jangan main-main tuh, main murtad-murtad dan begitu. Berat ini hukumannya, wamayyar tadi demingkum dinihi Siapa orang yang murtad dari agamanya, agama Islam? fayamut kalau dia mati fahu wa kafir mati kafir fa'ulaika habitat a'maluhum mereka yang murtad habislah amal-amalnya ketika Islam pernah sholat pernah puasa pernah zakat pernah tahajud pernah ngaji pernah haji umroh habis fid dunya wal akhirah dunia akhirat amalnya habis wa ulaika ashabun nar mereka lah penduduk neraka hum fiha khalidun kekal selama yang satu lagi terakhir mati dalam keadaan memusuhi Islam Dia ini ngaku nih, ngaku-ngaku Islam tapi hatinya kafir. Ya, Allah katakan dalam an 145 orang-orang kayak begini. Casingnya casing muslim tuh. Casingnya casing iPhone Pro Max 13. Dalamnya ke HP Cina Disediakan kita lagi bertamu biskuit kongguan, dalamnya rengginang itu biskuit munafik namanya itu. Ya nggak salah sih biskuitnya, yang salah orangnya itu. Kenapa meletakkan rengginang tapi brandnya brand apa? Kongguan. Ayah ayah wa itu. Satu empat lima. Innal munafiqin bahkan ini lebih berat, lebih berat daripada tiga jenis orang yang terdahulu yang sudah kita sebutkan tadi. Innal munafiqina asfali minan Sesungguhnya orang-orang munafik Berada pada neraka yang paling bawah Keraknya neraka tempatnya tempatnya orang munafik Walantajidalahum Tidak akan ada penolong satu orang pun Nah ini kita jaga Bapak Ibu sekalian Iman, Islam dan ihsan yang harus kita usahakan dengan kejernihan hati kita mengamalkan Islam, insya Allah berkahnya untuk orang lain juga. Ciri-ciri orang soleh yang dia diterima kesolehannya oleh Allah, orang ini memberikan kebaikan untuk orang sekitarnya, bukan malah membuat kesusahan dan keonaran. Jadi kalau semua orang mempraktekkan Islam, nggak bakal ada orang yang menyakiti satu orang dengan yang lain, nggak bakal ada satu orang menzolimi dengan yang lain. Kalau seorang, semua manusia mengamalkan Islam, tidak akan ada yang ribut satu dengan yang lain. Karena semuanya serta merta ingin punya mindsetnya itu saya baik, anda juga baik. Saya dapat ridho Allah, anda juga dapat ridho Allah. Saya masuk surga, anda juga bagaimana bisa masuk surga? Dah, ini baru dua hadis. Ustaz, sudah, zuhur. Silahkan dibuka tanya jawab ya. Hah? 20 menit lagi. Iya kali mau tanya jawab. Iya, saya mungkin ada yang mau tanya jawab, tapi singkat dan padat ya. Jadi kita coba dulu, langsung langsung ke sampelnya aja Mungkin kalau pertemuan perdana Ustadz jadi curhat sedikit boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

jadi, dalam Islam itu wanita nomor satu lah dari laki-laki itu. Jadi, kalau hadis yang ibu tanyakan, dalam hadis disebutkan wanita ini, dia paling banyak penghuni neraka. Jawabannya itu wanita durhaka, terutama durhaka sama suaminya, karena ketika Nabi berkata, "Aku diseromeerotkan." dan aku dilihatkan akan miniatur neraka penghuninya. Terus saya lihat kata Nabi, oh ternyata yang paling banyak para wanita. Tapi yang, yang jelas bukan wanita kayak ibu-ibu ini. Ya, masa sering ngaji, masa masuk neraka kan gitu. Ini wanita yang nggak bener lah, yang dia banyak menuntut kepada suaminya kurang 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 kurang. Kalau ibu bukan nggak nuntut kan, sebentar nanti kita baca nih hadisnya masih awal-awal ya bu nomor 29 dalam hadis sahih Bukhari kata baginda uritun nar, aku diperlihatkan neraka neraka belum ada penduduknya tapi kejadian yang di akan datang sudah Allah hadirkan di hadapan Nabi ini salah satu merupakan keistimewaan Nabi Muhammad faida aksar ahliha an -nisa. maka saya lihat kebanyakan penduduknya itu perempuan perempuan yang mana yakfurna mereka banyak kufurnya kila ditanya lagi ayak Ay furna billah apakah mereka kufur kepada Allah artinya tidak beriman kepada Allah kal kata Nabi tidak bukan itu tapi yakfurnal ashir kufur kepada suaminya ya banyak nuntut ataupun ada kesalahan satu dari suaminya wayak furnal ehsan dan kufur kepada kebaikan sang suami dicontohkan oleh nabi makanya kita perlu ngaji nih ibu-ibu supaya kita mengetahui hadis ini supaya tidak kita melakukannya kata nabi lau ahsan ta ila si suami ini sudah berbuat baik seumur hidupnya kepada istrinya summa ro'at minka kemudian sang istri melihat dari kamu syai'an kesalahan yang sedikit qalat maka sang istri berkata ma itu minka khairun qattu bapak nggak pernah baik sama sekali itu yang menyebabkan ucapannya itu tapi kan ibu-ibu sudah tahu nggak nggak boleh mengucapkan kayak begini sama suami semuanya suami ada salah ada keliru jangan kita hilangkan totalitas nggak ada baiknya sama sekali itu perbuatan tidak baik itu ucapan yang mengharamkan kita masuk surga dari para wanita contohnya gini bapaknya kelihatan ini ada keliru apa gitulah sang istri bilang dasar bapak nih nggak ada baiknya sama sekali itu nggak boleh ucapan itu tapi kan ibu-ibu sudah tahu nggak bakal kita ucapkan insya Allah ibu-ibu masuk surga semua ini masuk ini wanita yang nggak bener yang nggak ngaji lah gitu Wanita yang ibadah tidak akan seperti ini. Kita mau ciptakan peradaban begini loh ibu. Dengan suami. Kita melihat istri salah kita maafkan. Kita melihat suami salah kita maafkan. Ya. Ataupun peradabannya lebih tinggi lagi. Bukan pada bukan suami istri lah. Kita beli ini. Pak berapa ini sekilonya? E, 18 ribu mas. Ya udah kita kasih 20 ribu. Kita bilang, udah sisanya ambil. Kita mau buat ngaji kayak begini untuk jadikan peradaban akhlak kayak gitu. Jangankan sama suami istri, orang lain aja harganya 18 ribu dia bilang penjual itu, saya kasih 20 ribu, silahkan 20 ribunya ambil mas. Apalagi mau menyakiti antara suami dan istri kan. Gitu. Nah, terus bagaimana Ustadz dengan hadis sudah terjawab ini? Ibu-ibu insya Allah gak mengucapkan ini kepada suami kan? Karena sudah mengerti ilmunya. Yang kedua, wanita itu sangat tinggi derajatnya. Saya katakan 100 betul. Sebelum sahabat-sahabat laki yang laki, sahabat laki-laki menolong Nabi Muhammad untuk perjuang dakwah. Siapa yang pertama kali menemani Rasul dalam kegalauan dan kegelisahannya ketika beliau turun dari Gunung Uhud? Eh, Gunung Uhud, maaf, Gua Hero kok, kok Gunung Uhud? Dari Jabal Nur, dari Gua Hero itu, dari Gunung Nur. Siapa yang menenangkan beliau yang menyelimuti beliau sampai ayatnya turun? Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir. Itu kan ayat ini turun di tengah-tengah Bunda Khadijah. Adakah sahabat laki-laki sudah menolong Nabi saat itu? Ya. Pokoknya ibu-ibu menanglah. <tuh> Lagi. Ustadz, bukankah dari para nabi tidak ada perempuan? Ya betul Ini sudah merupakan syariat Allah Nabi tidak ada dari kalangan wanita Tapi setiap Nabi Mesti lahirnya daripada rahim wanita Betul ya Hebatannya jadi Nabi atau yang melahirkannya itu Kalau nggak ada yang melahirkan jadi nggak? Makanya tega banget sama orang yang bilang Bunda Aminah tempatnya di neraka Ya Allah ya Rabbi ini kelompok-kelompok Wahabi atau apa yang bilang, Bunda fa, bunda Aminah, ibunda Baginda Nabi di neraka. Eh, beliau itu hidup dalam masa-fatrah, masa yang tidak ada utusan Allah Ta'ala. Jadi, mereka diikut sertakan kepada orang-orang yang ibadah secara fitrahnya. Mereka tetap masuk surga, insya Allah, Bunda Aminah, sama ayahanda Abdullah. Itu akidah kita, Ahli Sunnah Wal Jamaah. Iya, Ibu.

baik ya, tapi dia gimana? gimana ya, ayat ayat air ayat. Ayat. Ya. Ayat, ayat. Jadi eh, yang ibu tanyakan ini berkaitan dengan masalah takdir. Kisah-kisah seperti ini. Boleh kita katakan ini hanya takdir Allah taala yang Allah taala mengerti masalah ini dan tidak boleh dijadikan sandaran untuk tidak beramal. Enggak apa-apa deh, ini jadi begudel aja, jadi preman aja dah. Ya, kali aja matinya bisa kayak perempuan ini yang pezina ngasih minum anjing, tidak. Jadi ayat hadis itu ya, ini kan hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, ada seorang pezina daripada pezina Bani Israel dan dia melihat ketika pulang praktek itu pulang praktek apa bahasanya Ustaz? pulang kerja lah ini hadisnya 3280 dalam Sahih Bukhari kalau Nabi Nabi bercerita, bayi nama kalbun ada seekor anjing, ya yutifu berkiatan yang dia mengelilingi satu sumur kada yaktulul atas akan mati itu karena kehausan dia ngelilingin sumur karena mau apa mau ngambil airnya nggak bisa bisa idroathu baghi min bugoya bani israil. kemudian dia dilihatlah oleh wanita pelacur dari kalangan bani israil. fana zaatmu kemudian wanita itu membuka selop sepatunya itu Sepatu kan depannya masih ada bisa untuk diambil air tuh, ya. Fasakothu kemudian diambillah dari sumur, sepatunya dilepas dari wanita itu. Fasakothu dia minumkan ke anjing tadi. Kata Nabi, habihi maka Allah Taala mengampuni dosanya dengan sebab dia berbuat baik kepada makhluk Allah. Padahal anjing adalah najis yang berat. Nah, ini untuk menunjukkan yang pertama. Begitu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya Sekecil apapun amal itu jangan diremehkan Dia bisa menjadi sebab daripada keselamatan kita di dunia akhirat Jadi ceritanya si wanita ini bukan dia langsung masuk surga Tidak Setelah dia pulang ke rumah tiba-tiba dia merasa hatinya kok gundah kulana dia merasa sedih dengan perbuatannya kemudian Allah campakkan hidayah dalam hatinya dia bertobat dia menangis dia tutup aurat dia berhenti dari pekerjaan hinanya tadi kemudian dia sholat dia ibadah munajat meninggal masuk surga begitu intinya yang pertama jangan meremehkan amal soleh yang kecil seperti ini kan ringan banget itu yang kedua amal ini tidak boleh dijadikan sandaran nggak apa-apa deh saya jadi preman dulu deh jadi nakal dulu bandel dulu ya oke okay. betul bisa seperti itu tapi apa apa 100% bisa diandalkan yang saya khawatirkan orang yang bicara kayak begitu nggak apa-apa saya jadi nakal dulu ya nggak sholat nggak ini itu bisa menjadi sebuah perkataan yang membuat dia murtad karena sudah menghalalkan perbuatan dos dosa ada orang berzina dia berdosa besar ada orang berzina dia keluar dari Islam ada orang meninggalkan sholat dia berdosa besar Ada orang meninggalkan sholat keluar dari Islam Orang yang meninggalkan sholat berdosa besar Dia merasa telah melalaikan kewajiban Itu dia tidak keluar dari Islam tapi berdosa besar Tapi orang yang tidak sholat bisa jadi kafir, murtad Gara-gara dia mengatakan ala gak penting sholat, gak wajib Itu jadi murtad Nah hadirin para jamin dirahmati Allah jadi hadis-hadis uh, semacam ini tidak boleh kita andalkan dan yang ketiga adalah hikmahnya ini adalah takdir Allah. Kita tidak boleh beramal dengan takdir dengan meyakini tak maksudnya dengan beramal uh, memakai hadis-hadis takdir kayak begini. Enggak apa-apa deh saya begini dulu yang penting nanti uh, akhir waktu saya bisa mengucapkan la ilah. Emang sudah pasti bisa mengucapkan? Nah dalam mengamalkan Islam sudah amalkan saja perintah Allah Jauhkan segala larangannya seperti itu Kalau dalam pertengahan jalannya dia terlalaikan, terabaikan Ada khilafnya, segera bertobat kepada Allah Ta'ala Ya silakan Bapak Ibu masih lama kok Masih dua jam Oh wudhunya mana? Oh, biar ada waktu ya. Baik. Cukup? Enggak ada lagi? Sudah. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini di antaranya uh, apa baru dua hadis kita baca dan semoga Allah taala mudahkan kita untuk kita mengamalkan dan Allah jaga iman Islam kita, keluarga kita, serta diri kita, keluarga kita ataupun apa masyarakat kita yang masih kita terkena pandemi seperti ini yang terkena Allah subhanahu wa ta'ala segera sembuhkan dari virus omikronnya dan kita yang sehat afiat dijaga oleh Allah ta'ala amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم وافقنا لما تحب وترضى من نية وقول وعمل انك على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan mau dimaafkan memingkum. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, surga 'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.